Humas Polsek Kembangan Ibda Edi Suryadi dengan didampingi oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kembangan Aibtu Sali melaksanakan kegiatan dalam rangka mengisi masa orientasi sekolah di Sekolah Sa'adatut Dalain Pondok Cabe RT 5 RW 1 Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat bersama dengan Ketua Yayasan Bapak Haji Rohim. Adapun isi binluh Kamtibmas yang disampaikan antara lain tentang penyalahgunaan narkoba, pengetahuan lalu lintas, serta kenakalan remaja. Ya ada, ya, saya simak semangat seperti kalian ini, merasakan seperti kalian semua. Saya mungkin dulu bukan bagi orang yang mampu, enggak. Kenapa saya berhasil? Karena saya berusaha. Ya, berusaha, belajar, kemudian patuh terhadap orang tuh. Wah. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kembangan Aibtu Sali, salam perdata.